Hai guys, pada lagi nih di channelnya Eva. Kali ini Eva mau masak tumis ayam buncis. Ini enak banget dan mudah banget. Stay tune terus. Nah, di sini ada bahan-bahan bawang merah, bawang putih sama cabai. Terus ini akan aku haluskan untuk cabai dan bawang merah, bawang putihnya. Setelah itu aku potong-potong buncis. Ini aku potong-potong sedikit memanjang. Untuk bumbu yang udah dihaluskan, ini aku tumis sebentar supaya nanti enggak langu gitu ya. Nah, setelah itu aku masukkan ayam dada filet. Setelah itu aku masukkan garam, masukkan kaldu penyedap juga, terus juga ditambahin sama gula. Ini diaduk, dicampur secara merata, pastikan untuk ayamnya nanti benar-benar matang ya. Setelah itu ini aku tambahkan juga 2 daun jeruk. Masukkan irisan buncis tadi. Tambahkan saus tiram. Nah, tambahkan juga untuk kecap manis. Cek rasa, kalau emang udah dirasa rasanya udah pas dan enak, nanti kita angkat, kita sajikan. Nah, ini hasilnya, ini aku cobain, rasanya udah enak banget dimakan dengan nasi hangat. Jadi jangan lupa untuk cobain di rumah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa.